Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Selamat pagi. So hari ni kat belakang saya ada satu kereta Toyota Etisik. Tapi dia dah berkonsepkan baris. Kalau tak salah, kereta yang berkonsepkan baris ni yang complete set ada satu je kat Malaysia. So inilah dia kat belakang ni, warna kuning ni. So hari ni kita nak interview dia punya owner, apa modifikasi yang dia telah buat lah dekat dia punya kereta. Yang dah tengok video ni, jangan lupa like, share and subscribe Galeri Kereta. So jom kita interview dia punya owner. Okay, so kita bersama dengan owner GT86. Dia berkonsepkan Varis. Kita nak tanya dia pasal modifikasi yang dia dah buat lah. Okay? Okay, boleh. So, tak ada masalah. Boleh kenalkan diri dulu, bang? Okay. Nama saya Jusri bin Rusli. Boleh search lah dekat saya punya IG, Jusri bin Rusli juga. Dekat Facebook pun Jusri Rusli juga. Okay. Actually, kereta ni memang salah satulah kereta idaman saya masa saya kecil. Dan bila masa saya dah kerja dan saya belilah kereta ni, sebab memang tu idaman masa kecil. Saya cakap one day kalau saya ada kerja, saya ada duit, saya nak beli kereta ni. So waktu dekat track pun abang bawa 86 juga? Kita ada sebiji lagi body 86 ni. Tapi yang tu khas untuk saya buat track lah. Yang ni untuk on the road, yang satu biji lagi tu untuk track punya spec lah. Okay. Dan kita bawa dekat MSF. Dah 2 tahun lah kita bertanding dekat MSF guna 86 tu. Okay. So far memang in term of dia punya reliability memang okay. Yeah. Ketahanan dia untuk 86 ni, untuk 2 tahun tu, untuk in term of track lah. Kita guna 86 biji tu, 2 tahun kita tak ada modify apa, kita guna stock, just tukar rim, tukar exhaust dan kita pergi rest. 2 tahun tak ada masalah. Tak ada masalah. Ha, kita kalau kita pergi masuk next race lagi, kita tukar minyak hitam, dah. Go. So kereta tu dengan kereta ni mana keluar dulu? Actually kereta ni keluar dulu. Okay. So kita nak jalan sikit pusing keliling, boleh, boleh, tengok boleh. Apa detail boleh buat. Okay, so kita start daripada depan dulu lah. So konsep dia, konsep Varis kan? Semua kita pun, kita guna satu konsep iaitu Varis. Semualah kita dah complete kan. So kalau Varis macam lah. 86 dia ada berapa banyak konsep lah? Ada, dia ada Varis. Tak silap saya ada TRD, ada banyak lagi lah. Ada banyak lah. Tapi untuk saya punya pendapat, Varis is the best lah. Dia punya, in term of dia punya looks dia. Looks dia. Okay, alright. Okay, so kita tengok bahagian bumper dia dulu eh. Bumper dia, bumper ori tapi Ori tapi kita just sebab untuk body yang saya beli ni memang dah facelift. Sebab dia 2018 punya kereta. So kita just beli Varis yang kat bawah ni, then semua plug and play. Oh, just beli dia punya bawah aje. Beli bawah aje. Okay. So kalau yang bukan facelift, maknanya kalau bukan facelift dia kena tukar bumper lah dulu ke facelift, dan baru dia boleh pasang body kit bawah ni. So maknanya sebab side skirt bawah ni dia keluar untuk facelift punya body. Okay, faham. So untuk bahagian lampu memang tak ada ubah. Lampu memang original, memang datang lah macam tu. Okay. Tapi yang ni yang 2018 punya lampu, sebab kalau sebelumnya tu dia bukan projector. Dia bak biasa je. Okay. Bonet ni Varis punya juga? Yes. Ni pun original Varis. Memang kita import, beli sendiri dekat Japan dan kita pasang lah dekat kita punya garaj. Actually kita ada garaj kita sendiri dekat Bangi, iaitu JR Speed Racing Team. Yang tu nama tu pun kita guna untuk race dekat MSF jugalah. Alright. So maknanya beli dekat Japan, barang sampai pasang sendiri? Pasang sendiri dekat kita punya garaj. Okay, alright. So kita tengok bahagian, kita tengok bahagian body kit dia dulu lah. Okay, boleh. So kita tengok kalau side skirt dia pun memang original Varis lah. So dia just tambah plug and play. Tambah yang bawah aja lah. Tambah yang bawah ni kita pasang. Memang dia plug and play. So dia memang carbon eh? Carbon. Fully carbon lah. Dry carbon. Dry carbon eh? Sebab adanya saya dengar juga dia orang kata kalau Varis ni dia kena
pre-order eh maknanya? Ah kita, memang pre-order. Sebab kita order tak silap dalam 2 bulan lebih dan baru sampai dekat Malaysia lah. Maknanya dia, kita order, kita buat payment, baru dia buat. Baru dia hantar kan? Baru dia lah. Hantar. Okay, alright. Okay, so kalau belakang dia pasang apa je? Belakang kita pasang spoiler dengan bawah ni. Oh, splitter bawah ni? Ah, splitter bawah ni. Oh. Semua pun baris jugalah. Oh, yang sebelum 2018, belakang dia sama? 2018 belakang dia sama. Tak ada. Dia beza depannya. Depan dia, je? Dengan side skirt. Side skirt lah. Maknanya kena tukar. Kena tukar tu je. Lain tak ada masalah. Okay, jom kita tengok sikit bahagian belakang dia. Maknanya dia... ini just plug and play je. Kan? Plug and play. Baris. So, kalau kita nampak sini, dia punya logo dia. So, kalau exhaust pakai sistem apa? Untuk exhaust kereta ni, saya pakai Tomei lah. Tomei dia titanium, memang bunyi dia kuat lah. Apa-apa kereta kalau kita pakai Tomei titanium memang the best lah. Kalau dalam dengung tak? Dalam tak. Tak? Okay. Maknanya... sebab dia titanium kan? So bunyi dia memang padat lah. Okay. So maknanya tak mengganggu lah keselesaan dalam tu kan? Rim dia kita guna CE28SL sebab untuk baris punya konsep untuk 86 ni memang dia akan guna rim CE28SL ni lah. So kita order sendiri dekat Japan dan kita bawa masuk Malaysia lah untuk pattern. Size dia berapa ni? 18. 18. So profile tayar 255. 255, 35, 18. So dia punya rim dia memang sama depan sama, belakang? Sama, depan belakang sama. Sistem brake dia kita pakai AP Racing lah. Belakang 4, depan 6. Okey, yang itu pun buat sendiri kat bengkel. Kita buat sendiri dekat bengkel. Kita pasang sendiri, kita beli, kita pasang sendiri. Okay. Sebab memang actually garaj ni memang saya punya hobi lah. Memang saya punya hobi buat kereta apa semua modify. Actually saya ada kereta lain juga tapi yang ni antara kereta kesayangan saya lah. Okey. So baris ni dia konsep dia termasuk dia luar saja ke? Luar saja. Oh, dalam tak ada. Dalam tak ada lah. Untuk kereta ni dalam memang dah perfect. So kita tak ada, just beli dan masuk air drive kereta. Okey. So dalam dia memang stock. Stock biasa jelah. Boleh tengoklah. Kalau bagi enjin ada apa-apa modifikasi? Kita just tukar K&N lah, open port tu je. Itu sebab je. Enjin ni memang dah power. Rasa tak ada apa nak buat. Actually kereta ni memang, kenapa saya cakap power? Sebab kereta ni boleh clock dengan enjin stock dekat Sepang, dia boleh clock 238, 237 macam tu. Stock? Stock, stock enjin. Oh. So, dari situ kita boleh nilai lah enjin kereta ni macam mana. Even stock Evo 10 pun, kita boleh clock 238. So untuk enjin ni dah sama stock enjin di Evo 10. So boleh bayangkanlah macam mana enjin ni memang dah datang memang dah power. Suspension kita dah tukar tian lah untuk kereta ni. Yang simple lah. Itu yang so sedap lah. Yang sedap, boleh bawa on the road, toge. Okay. So far kat Malaysia berapa banyak kereta yang dia buat baris punya konsep? Untuk tahu mengetahui untuk pengetahuan saya lah, saya rasa memang hanya ada ni je yang complete baris. Yang lain mungkin ada tengah buat tapi belum complete lagi lah 100% fully baris body kit. Apa plan lagi nak buat dengan kereta ni? Untuk kereta ni kita maintain je lah buat masa ni sekarang sebab belum ada perancangan lagi. Mungkin kalau kita dah bosan, mungkin kita tukar enjin lain. Tapi buat masa sekarang ni, kita feel enjin ni dulu sebab enjin ni memang dah okey. So far untuk kegunaan harian, kegunaan kat track pun dah okey. Tapi kita pun tak tahu, mungkin suatu hari nanti kita ada minat lain, kita boleh tukar enjin lain sebab so far saya tengok dekat luar negara banyak juga tukar enjin masuk kat body 86 ni. Mungkin ada nak tanya warna kereta ni. Okey. Original dia warna apa? Actually kereta ni dulu warna merah. Kenapa kalau kuning? Sebab memang saya minat kuning.
Siapa kenal JR Speed Racing Team memang tahu. Semua kereta semua color kuning. So orang tengok je color kuning orang tahu dah tu team JR Speed dah. Alright. Okay. Okay. So terima kasih bang sebab sudi share. Alright. Alright.